Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube kami Explore Family. Kali ini kita akan explore di Bandung, Jawa Barat. Bandung terkenal kreatif dan inovatif. Di Bandung ada mall yang terdapat taman dan air terjun di atasnya, yaitu Mall Faris Van Java. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu. Faris Van Java di Jalan Sukajadi nomor 131 sampai 139 Cipedas, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Faris Van Java atau yang disebut PVJ Mall merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bandung. Mall ini diresmikan pada tahun 2006 dengan mengusung konsep nuansa open air atau yang alami dengan nuansa alamnya, dengan keterbukaan di tengah-tengah mallnya. Sederet toko-toko atau barang-barang penjualan di tengah mallnya di sini seperti aksesoris, mainan, minuman, makanan ringan, yaitu berjejer di tengah mall. Hotelnya unik dengan keterbukaan dengan nuansa outdoor. Sama halnya seperti di Ciwok Mall, Bandung. Dengan pemandangan yang unik dan keren, dan terdapat juga burung-burung merpati, merupakan mall ini sangat disenangi oleh warga Bandung dan sekitarnya. Asik untuk berbelanja, nongkrong bersama keluarga dan teman. Ini adalah pusat dari Faris Van Java Mall. Kita bisa ke bawah nanti dan samping. Ini terdapat 3 minion, yaitu tempat sampah, tapi disulap menjadi tempat foto. Desain dari Faris Van Java Mall ini kental dengan desain atau nuansa Eropa, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik lokal maupun wisatawan dari luar kota Bandung. Mall ini terbagi menjadi resort level, glamour level, sky level, dan masih banyak lagi, dan salah satu department store yang terbaik di Indonesia yaitu Sogo Department Store yang berada. Masih banyak lagi toko-toko terkenal atau brand-brand terkenal di dunia. Seakan Faris Van Java Mall itu surganya bagi pecinta shopping atau berbelanja. Toilet dari Faris Van Java Mall yaitu begitu terasa sejuk dan dingin dengan nuansa alamnya, terbukaannya begitu nyaman di toilet Faris Van Java Mall. Deretan store toko di Faris Van Java Mall yaitu dengan bangunan nuansa Eropa di sepanjang jalur ini, dengan nuansa Eropa dan hiasi lampu-lampu gantung di atasnya. Faris Van Java ini terdapat 4 lantai, ada di bawah tanah, satu di tengah, dan di atasnya masih ada lagi. Bahkan terdapat
taman di atas Paris Van Java Mall. Kita akan lihat tamannya seperti apa. Di sini adalah deretan tempat untuk makanan di Paris Van Java Mall. Berbagai macam makanan dari luar negeri, makanan dari Cina, makanan dari Jepang, dari Eropa, dan masih banyak lagi. Kita bisa menikmati apa yang kita inginkan atau kita ya selera kita. Dan di Paris Van Java Mall terdapat berbagai macam mainan untuk anak-anak. Namun di era pandemi ini banyak yang masih belum buka atau masih ditutup. Sekarang kita menuju ke tamannya. Ini dia di lantai atasnya, juga terlihat hijaunya dari pepohonan dan tanaman di atas dari mall. Kita akan keliling dan memutari taman yang berada di atas Mall Paris Van Java. Kita berjalan mengelilingi taman ini dengan beralaskan kayu. Di atasnya itu terdapat tanaman merambat untuk meneduh kita di sepanjang jalan. Di sini terdapat skating untuk bermain anak dan dewasa. Menambah keseruan kita berada di Paris Van Java Mall. Di Paris Van Java Mall terdapat juga beraneka ragam satwa seperti burung, kura-kura, dan hewan ternak. Tapi sayangnya di era pandemi ini cuma hanya beberapa yang bisa dilihat, dan selebihnya yaitu ditutup. Kalian bayangkan, ini adalah di atas Mall Paris Van Java. Ada pepohonan, taman, rumput hijau. Ya, inilah Paris Van Java Mall. Sangat lengkap, bisa makan, belanja, nonton, nongkrong, bermain, lihat hewan, dan melihat hijaunya taman dari Paris Van Java Mall. Sayang sekali, air terjun yang ada di Paris Van Java Mall yaitu tidak bisa dipergunakan atau lagi diaktifkan karena pandemi. Di sini kita akan melihat berbagai macam dari bunga. Yang terkenal salah satunya bunga matahari. Di sini kita harus membayarnya yaitu dengan 10.000 rupiah.
Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa tonton terus video kami selanjutnya. Dan subscribe, like, share, dan komen.